Halo Tribuners, kembali lagi bersama kami, saya Carol dan saya Queen. Dan kali ini kita lagi di salah satu tempat yang masih jadi favorit semua kalangan usia. Tepatnya ada di mana, Kak? Tepatnya berada di Jangkar Sandar, kawasan Megamas, Tribuners. Nah, apa saja yang bisa kita dapatkan dari tempat ini? Buat yang penasaran, yuk ikutin kita terus. Ayo! Jika Anda mencari tempat bersantai sekaligus mencicip aneka minuman dan makanan UMKM di Kota Manado, Sulawesi Utara, kalian bisa datang mengunjungi Jangkar Sandar. Lokasi tepatnya ada di dalam area kawasan Megamas, yang tentunya sebagai pusat bisnis di Manado, di Jalan Laksda John Lai nomor 8, Titiwungen, Kota Manado, Sulawesi Utara. Lokasi ini selalu menjadi tempat pilihan buat keluarga, atau berdua dengan pacar untuk bersantai. Untuk waktu operasionalnya, Jangkar Sandar beroperasi setiap hari, dari jam 4 sore sampai jam 11 malam. Bagi para pecinta kuliner di Manado, Jangkar Sandar bisa menjadi salah satu destinasi yang wajib dikunjungi. Tempat ini menawarkan berbagai pilihan kuliner, mulai dari ayam lalapan, bakso, nasi goreng, pisang goreng, seblak, batagor, es krim, hingga minuman hangat khas seperti saraba. Harga makanan di sini terjangkau, mulai dari Rp15.000 ke atas, dan bisa dibayar dengan cash maupun cashless. Meski tenant UMKM di kawasan ini baru beroperasi mulai pukul 4 sore, di pagi hari Jangkar Sandar sering dijadikan spot foto-foto oleh pengunjung. Di sini, para pengunjung bisa menikmati makanan di area terbuka yang dikelilingi oleh kios-kios makanan dan minuman, mirip seperti di Spanyol. Terutama ketika malam hari datang dengan lampu-lampu hias dan live music yang menggema di sepanjang kawasan. Kawasan ini kerap kali ramai, terutama pada hari-hari libur. Imelda, seorang ibu berusia 43 tahun, saat diwawancarai mengaku memulai usaha di UMKM Jangkar Sandar sejak tahun 2017 bersamaan dengan dibukanya Jangkar Sandar ini. Dirinya mengaku awal buka hingga saat ini masih ramai pengunjung, apalagi di hari libur. Dia juga mengaku gorengan dan minuman yang dijual laris terjual. Berjualan di sini sangat menyenangkan. Tempatnya ramai, apalagi kalau malam. Di antara makanan dan minuman yang saya yakni jualan pisang goreng dan saraba banyak peminatnya. Pisang goreng kan favorit di sini, terutama kalau diminum bareng saraba yang hangat. Alhamdulillah, banyak pengunjung yang suka, kata Imelda saat diwawancarai Tribun Manado. Mengenai rasa makanan, pengunjung dapat menikmati hidangan dengan kualitas yang cukup baik. Meskipun rasanya standar bagi sebagian orang, suasana dan pemandangan yang ditawarkan di sini membuat Jangkar Sandar tetap menjadi pilihan tempat nongkrong yang menyenangkan di Manado. Jadi, kalau Anda ingin mencari tempat dengan suasana asik, pemandangan indah, dan beragam kuliner lokal, Jangkar Sandar bisa menjadi opsi yang menarik untuk dikunjungi.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.